Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan tunjukin detik-detik ya, detik-detik waktu untuk lomba menangkap hantu ya, event menangkap hantu ini habis. Di sini kalian bisa lihat ya di layar, ini kurang 7 menit lagi waktunya akan habis teman-teman ya. Dan di sini aku dapat peringkat 3 ya, ini masih sementara karena kurang 7 menit lagi. Karena di bawahku di peringkat 4 itu ada namanya Kaya 2 MRVMB yang terus mengejar teman-teman ya. Nah ini aku masih tunggu ya teman-temannya sekitar 7 menit lagi. Jadi teman-teman di sini sambil menonton dan menyaksikan aku nungguin 7 menit ini teman-teman ya. Dan kita sampai klaim hadiahnya ya. Nah di sini teman-teman ya, aku mencari hantunya ya, mencari hantu cilik ini aku bolak-balik perkemahan plaza. Dan juga aku sering ke Downtown ya, nggak terlalu sering sih, maksudnya ada beberapa kali aku ke Downtown ya, tapi nggak terlalu sering. Tapi aku lebih dominan tuh mencarinya di perkemahan dan juga di bagian plaza teman-teman ya. Di plaza itu aku puterin, terus juga di perkemahan ini aku puterin teman-teman ya, sampai dapat hantu-hantunya ya. Dan aku juga dapat beberapa hantu yang hantu cilik bersinar ya, dimana situ dapat poinnya 10. Terus kalau poin hantu putih yang kecil ya, hantu putih cilik ya, itu dapatnya 1 poin. Tapi kalau kalian dapat hantu cilik yang bersinar, itu dapatnya 10 poin dan itu langka banget teman-teman, dan itu gede banget poinnya ya. Oke teman-teman, di sini kurang 6 menit lagi ya, kita tunggu teman-teman ya. Di sini si Kaya 2 MRVB nambah 1 lagi ya, jadi 182 ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Nah, di sini aku mulai ikut daftar eventnya itu jam 2 atau jam 3 subuh kalau nggak salah teman-teman ya. Di sini aku sengaja lakukan karena aku pengen lihat bagaimana ininya ya, kompetitifnya atau bagaimana saingan-saingannya teman-teman ya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, kalian bisa nilai-nilai sendirilah saingan-saingannya gimana. Dan aku pasti bilang ini saingannya semuanya kuat teman-teman ya. Tapi aku rasa lebih kuat saingannya tuh kalau kalian daftarnya tuh pagi, siang, sore. Nah itu lebih kuat-kuat itu ya. Nah ini aku daftarnya subuh, tapi hasilnya sudah kayak gini nih, sama-sama kuat teman-teman ya, semuanya kuat. Cuman ya, nggak enaknya kalau kalian ikut apa daftar subuh itu, yang nggak bisa kalian lawan itu adalah rasa ngantuk teman-teman ya. Meskipun kalian sudah tidur sebelumnya, itu kalian pasti akan merasakan ngantuk teman-teman ya. Nah itu yang aku rasakan sekarang. Makanya di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang hal itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, bang kalau ada event-event kayak gini tuh lebih enak daftarnya kapan bang? Daftar pagi kah? Daftar siang? Atau daftar malam bang? Nah ini sebenarnya kalau aku tergantung ya. Kalau kalian memang pengen mencari lawan-lawan yang kuat, itu kalian daftarnya itu jam pagi, siang, dan sore. Tapi kalau kalian mau agak-agak santuy, agak-agak yakin pengen menang, itu daftarnya subuh ya. Jam kan ini kan eventnya habisnya jam 7 pagi. Kalian daftar itu jam 3 subuh, jam 4 subuh ya. Nah itu daftar. Cuman ya itu, kalian harus siap fisik dan tahan ngantuk ya. Nah ini nggak aku sarankan ya buat teman-teman yang mungkin masih sekolah atau mungkin masih ada kegiatan tugas, jangan ya, jangan dilakukan ya. Ini aku hanya eksperimen aja dan aku coba-coba teman-teman ya. Nah di sini tinggal 4 menit lagi teman-teman ya, tinggal 4 menit lagi sebelum detik-detik eventnya berakhir ya. Di sini Kaya 2 MRVB masih dengan poin 183 ya. Di sini poinku 236 dengan peringkat 3. Disusul, bukan disusul sih, di atasku ada peringkat 2 itu dengan total hantu dapatnya 335 hantu ya, atau 335 poin. Dan yang juara satunya 1010 teman-teman ya, 1010 poin hantu ya. Karena kan aku bilang tadi, kalau hantu cilik warna putih itu 1 poinnya, tapi kalau kalian dapat hantu cilik bersinar itu dapat 10 poin ya. Nah di sini kalian bisa lihat perbandingannya ya, bahwa yang main juga jago-jago kok kalau subuh ya. Cuman ya itu, kalian harus siapkan fisik biar nggak ngantuk. Takutnya nanti pas kalian login, kalian tangkap-tangkap hantunya, kalian ngantuk tertidur, wah berabe, kalian belum sempat main ya. Nah ini aku makanya coba di sini ya. Nah ini detik-detiknya sebentar lagi teman-teman ya, 3 menit lagi, 3 menit 35 detik lagi nih teman-teman ya. Kita tunggu aja detik-detiknya teman-teman ya. Oke, nah ini aku puter-puter aja ya di sini ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, Abang nyarinya di mana aja, Bang?" Aku nyarinya di perkemahan sama di plaza. Udah, itu aja. Aku nggak kemana-mana, teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya aku bosan di perkemahan, aku akan keluar kayak gini dan aku akan cari di plaza. Udah, di plaza itu aku puter-puterin tuh ke rumah hantu, terus ke gedung konser ya kan. Terus ke samping sekolah ya kan. Nah itu. Jadi aku ya di sini-situ aja. Cuman ada beberapa aku pergi ke downtown, terus ke lingkungan perumahan. Ada juga ya, karena kan hantu ciliknya tuh ada di semua lokasi di Pulau Kaya. Kalau tulisannya Pulau Kaya berarti semua ada. Di resort ada, di perumahan ada, downtown ada, perkemahan ada, plaza apalagi pasti ada ya. Oke, ini sisa 2 menit lagi teman-teman ya. Kita tunggu detik-detiknya teman-teman ya, dan kita langsung coba klaim hadiahnya ya teman-teman ya. Uhuy, asik asik asik. Oke teman-teman ya, kita tunggu 2 menit, kita puter-puter ya sambil kita cari-cari ada hantu nggak di sini ya. Coba kita lihat namanya. Dan aku juga dapat ini ya, hantu cilik bersinar itu aku lebih dominan dapat di daerah perkemahan ya, di bagian atas bukitnya itu ya, aku di situ tuh biasanya. Kalau di plaza ini ada juga ya, ada juga, dan aku dapat hantu cilik bersinar di plaza itu di sini nih, di wilayah kursi-kursi di sini. Nah di sini ya, ini aku dapatnya di sini-sini nih, dia muncul gitu ya sambil apa namanya, jalan-jalan gitu hantunya ya. Oke teman ya, ada notif, nggak tahu notif apaan. Ini ada teman kita Uzumaki Kai ya, si Kairo ya. Oke teman, kita tunggu ini ya sekitar 1 menit lagi. Ini waktu login ya, waktu login jam 7 pagi teman ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kita lihat tuh 1 menit 30-an detik lagi teman ya. Dan kita coba ke daerah rumah aja ya, kita ke rumah aja ya, kita ke rumah teman-teman ya. Karena nanti kita langsung ini sekalian nanti lihat itunya, plakatnya ya. Kalau misalnya langsung bisa diklaim hadiahnya ya. Oke, langsung kita tunggu ya teman-teman ya. Detik-detik juara 3 ya teman-teman ya, atau peringkat ketiga lah ya. Dimana aku daftarnya subuh jam 3 ya, jam 3 atau jam 2 gitu, pokoknya sekitaran itu ya. Oke. Kita sudah di rumah teman-teman ya, dan dalam hitungan 1 menit lagi nih. 1 menit lagi kah? Nah, itu dia. Sudah hitungan detik teman-teman ya. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Tuh, kalian bisa lihat ya tulisan detik-detiknya itu teman-teman ya. Ini adalah detik-detik pas pada saat perayaan aku dapat juara ya. Karena aku udah lama ada lomba kayak gini tuh gagal juara teman-teman ya. Nah, ini aku juara 3 dan aku udah berusaha semaksimal mungkin teman-teman ya, karena yang ikut juga jago-jago gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu berapa detik lagi nih teman-teman ya, nanti langsung kita klaim ya. Coba kita klaim ya, itu lihat ya di atas ada 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 habis teman-teman. Langsung keluar hasilnya teman-teman ya, kalian bisa lihat di atas ya. Langsung kita klik di sini teman-teman. Lomba menangkap hantu cilik event selesai, dan langsung kita klaim teman-teman ya. Akhirnya aku dapat juara teman-teman ya. Dapat juara 3 atau peringkat ketiga. Di sini dapat 50 games, plakat perunggu ya, terus sama 5 kupon. Lumayan teman-teman ya, lumayan. Oke, mantap sekali plakatnya teman-teman ya. Plakat perunggu, terus juga dapat kupon 5. Ini kupon 5 lumayan lah ya teman-teman ya, buat gacha-gacha sepatu kita bisa dapat tank nanti ya. Oke, kita langsung ini apa nih? Kita cek. Oh, ini anu ya, tadi teman-teman kita. Lah, misi baru. Lah. Oke, nanti ini ya, itu kayak tanda misi baru ya, jadi reload ya. Ini aku nggak mau reload, cuman di sini aku mau lihat langsung hadiahnya teman-teman ya. Di bagian hias rumah ya, kita klik di sini. Nah, ini dia plakatnya teman-teman ya, plakatnya aku taruh di sini aja ya. Dan gamesku sudah langsung nambah 50 ya. Ini mana nih? Nah itu ya, nah ini plakatnya teman-teman ya, plakat perunggu. Wih, asik, keren, lumayan ya, lumayan dapat tadi ya plakat perunggu. Aku taruh sini aja sementara teman-teman ya, nih biar kita lihat ya di sini. Lumayan, akhirnya aku bisa juara lagi ya. Nih plakat perunggunya teman-teman ya, keren sih, lumayan ya. Ya walaupun gak emas, kita harus patut bersyukur lah ya. Sebentar nih, coba kita taruh gini bisa nggak? Oh bisa ya. Nah nih,
kita taruh di sini coba bisa nggak? Coba kita taruh di, ya udahlah di sini aja ya. Nah, di sini aja kita taruh. Oke deh teman ya, mungkin seperti itu aja video kali ini ya. Di sini aku ajak teman-teman untuk melihat hasil dari lomba menangkap hantu ya. Dimana juara satunya 1010, juara 2 335 dan juara 3 aku 236 hantu di grup tempatku di sini ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silakan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.